Nah, janganlah biar sampai kena aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Hari ini turunnya turun pemuda. Maka dari itu turunnya kita di sini, yaitu mengafirmasi terkait hal-hal yang kami kira dan kami kira kejanggalan-kejanggalan di lapangan. Untuk sama-sama mempersamai kita panas-panasan di sini. Semangat kawan-kawan! Maka dari itu jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Betul-betul murni perjuangan yang kita perjuangkan ini adalah betul-betul mengeluarkan suara rakyat. Betul, semangat kawan-kawan! Sampaikan kepada Abang Handa. Jangan pernah takut dan jangan pernah gentar dalam menyuarakan kebenaran. Hei mahasiswa! Ingat kawan-kawan, datang menjumpai kami. Ini panas di sini loh, Pak Ketua. Ketua Tengo ini abang-abang yang dari kepolisian. Bawahan Anda di kecamatan, kami menduga kuat telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Betul tidak kawan-kawan? Kami menduga kejadian tersebut merupakan kepentingan-kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka kami meminta kepada Bawaslu Kabupaten untuk segera mengklarifikasi apa yang menjadi dugaan kami tersebut. Kawan-kawanku, saya mau bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah mengetahui dan sudah mengenal yang namanya Ketua Bawaslu? Tidak. Jujur saya pun belum kenal. Nah, yang namanya Ketua Bawaslu, yang mana yang namanya Ketua Panwas Kecamatan Penyambungan Kota? Maka dari itu keluar dan jumpai kami di sini. Kami sampaikan ya karena kami nggak kenal kan gitu bang. Nah, oke. Okay. Itu merupakan suatu kejanggalan dan ketidakpatuhan terhadap apa yang menjadi peraturan kan gitu, khususnya di kecamatan Penyambungan Kota ini, khususnya dalam rekrutmen penjaringan pengawas di kelurahan ataupun setingkat desa yang telah terlaksana di kecamatan Penyambungan Kota. Poin pentingnya itu kan dalam prosesi tersebut pegawai negeri sipil ataupun yang namanya pegawai kontrak P3K itu boleh katanya sebagai mengikuti konstelasi penyelenggara. Akan tetapi harus sama-sama kita ketahui, kalau beliau ikut, seharusnya beliau itu membuat surat cuti yang nantinya ada konsekuensi. Hasil komunikasinya itu atas nama siapa saya lupa, tapi Abdul Wahab Dalimunte. Abdul Wahab Dalimunte di Penyambungan 2, dan ada si apa di Kampung Padang. Bukan satu ternyata, ada dua. Cross-check. Iqbal. Iqbal. Nah, itu sudah di cross-check dan sudah melalui dari divisi SDM tadi malam bahwa ternyata dokumennya tentang persoalan dia cuti sudah ada. Ya, tentang 8 Februari. Yang boleh bang kan? Boleh. Nah, boleh aja Mega. Sekolah. Secara normatif nanti akan kami surati kembali bang. Ya Bawaslu. Artinya jujur kami memang menginginkan itu satu. Hari ini kita dari barisan orator Kaula Muda atau yang kita singkat dengan Basoka pada hari ini melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Hari ini ada beberapa tuntutan yang kita bawa ke kantor Bawaslu. Seperti halnya ada 3 poin, diantaranya 1 terkait dengan penetapan rapat pleno PKD
salah satu di kelurahan di penyambungan kota, khususnya penyambungan 2, artinya itu merupakan oknum yang sedang menjalin kontrak dengan pemerintah, yakni ya P3K. Kita tegas, kita meminta kepada pihak Bawaslu untuk segera menunjukkan dan memberikan kepada kita salinan surat cuti, tanda di garis bawah ya, cuti di luar tanggungan negara. Dan memang betul pada saat aksi tadi kita sudah dikasih tunjuk untuk melihat surat cuti tersebut, dan ini akan kita kejar apakah memang betul surat cuti tersebut surat cuti di luar tanggungan negara atau justru sebaliknya. Kita mana tuntutan kita ini ke depan, apa yang hasil daripada aksi kita ini nanti kita kejar dan kita temui lagi ada kejanggalan-kejanggalan, ya kita akan segera laporkan. Ada aksi lanjutan? Tidak menutup kemungkinan, bila mana nanti surat yang dikasih tunjuk tadi untuk kita melihat surat cuti tersebut itu surat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan baku yang ada, kita akan lakukan lagi aksi jilid 2 bahkan jilid 3 dan seterusnya. Sebenarnya bukan tuntutan lah ya. Kalau saya melihatnya itu ada persoalan informasi-informasi yang mungkin agak tersumbat dan tadi sudah kita clearing. Yang pertama itu berkaitan ada PKD ya. PKD yang notabene adalah ASN. Sesuai dengan ketentuan bahwa kan namanya penyelenggara pemilu itu kan ada kasus bekerja sepenuh waktu. Maka ketika adanya ASN, maka dia harus mengajukan surat cutinya. Dan alhamdulillah sebenarnya apa yang dimintakan rekan-rekan tentang penegasan dengan ASN-ASN itu sudah mengajukan surat cutinya.